mau tanya, kalau Hendy nanti sudah lulus yang Hendy sekolah ini, itu kerjanya di bidang apa? Sudah nggak jelas, makanya aku nggak bisa menghasilkan nggak maksudnya buat kehidupan Hendy gitu. Ya terus gue pikir masalah orang di Amerika tuh nggak ada belajar apa, ya, kayak seni belajar apa, mereka tuh habis lulus nggak ada ngapa-ngapain tau. Kayaknya aku mau cari yang benar-benar nanti ada kerja, jangan maksa loh nanti kerja ini itu. Ya tapi kalau kayak orang seni gitu, kecuali dia bisa menjual hasil karya seninya dia. Kalau nggak bisa dia, ya, dia makan dari mana? Hendy harus mikir juga loh kesana loh Hen. After Hendy sekolah tuh mau ngapain gitu loh? Tahu nggak di Amerika tuh yang lucu tuh, gender studies. Gender kan itu. Iya. Yeah.